Oke, teman-teman, sekarang gue lagi berada di kantor si Bacun Hakim nih. Di cerita hari ini, gue datang ke tempatnya Bacun Hakim dan jujur ini dia nggak tahu gue mau datang dan tentunya gue mau gangguin dia. Kata anak-anak sih, dia ada lagi ngedit. Dan sekarang menunjukkan jam 10 malam. Oke, kita langsung aja grebek si Bacun di cerita hari ini. Ini dia. Halo, selamat malam Bacun Hakim, seorang selebgram, YouTuber. Apa kabarnya Bacun? Apa kabarnya Bacun, Cun? Lu punya cerita apa di hari ini, Cun? Boleh share ke teman-teman karena ini segmen cerita hari ini. Oke, Bacun Hakim. Lu kayak telepon idol apa? Lu bete di hari ini. Kenapa? Punya cerita apa? Ayo. Tapi kenapa tiba-tiba dia datang? Kemarin lain nelfon aing heula. Ih, ya enggak apa-apa. Namanya juga segmen ini. Bocel aing. Enggak apa-apa, bodo amat. Segmen cerita hari ini yakni menggerebek dadakan seorang public figure, selebgram, YouTuber dan boyband. Lo punya cerita apa hari ini yang bisa di-share ke teman-teman? Oke, oke, enggak apa-apa. Yuk. Ini durasinya dikit, bro. Oh, iya. Di satu menit. Ya, oke. Ya, punya cerita apa, Jen? Itu cerita. Enggak apa-apa. Yuk. Hal yang menyenangkan buat lo di hari ini apa? Enggak ada menyenangkan. Mulai bangun tidur. Kesel aing. Lo tadi sarapan pakai apa? Aing kesel. Lo tadi pakai sarapan. Aing kesel. Nih, Mbak Junior pengen tahu, biasanya lo pagi-pagi tuh mana apa? Mana ini, nelfon dulu ah. Waduh amat, kalau nelfon kan apa nggak kelihatan seru, kayaknya udah di... Nah, ini pabalatak nih, Aing. Waduh amat. Oke, ayo, ayo. Gue punya cerita apa di hari ini. Oke, yuk. Aduh, saya masih kaget. Bacun Hakim. Apa cerita apa? Cerita yang bikin lo happy hari ini, apa? Biasa-biasa aja sih, nggak ada sesuatu yang happy. Ya, ini. Cuma... Oke. Si Agi bener-bener. Oke, terus... apa ya namanya? Aduh, aing era gitu. Aing harus tinggal nih, idola lu nih, idola kalian. Aing harus ganteng. Oke. Gak ada ya, happy sih biasa-biasa aja karena aktivitas rutin biasanya memang selalu ngedit di depan komputer, ngedit gitu aja. Ngedit sekarang lagi ngedit video, video sama nyokap gitu. Terus? Hanya yang bikin bete, mana telepon-telepon aing, ujuk-ujuk aja. Iya kan gak apa-apa, kita gak ketemu selama 2 hari gak ada kabar, gue tiba-tiba datang bawa... Baru kemarin nongkrong di warung Aceh. Oh iya, iya lupa. Oke, Cun, apa? Apaan? Hal yang bete, ada nggak hal yang bikin bete di hari ini atau hari ini kan judulnya cerita hari ini. Yang bete sih masalah hidung sih karena selalu setiap hari itu sensitif hidungnya alergi jadi kalau kena debu dikit selalu bersin dan jadi pengaruhnya ke mata terus mata jadi perih berair jadi nggak konsen gitu. Makanan favorit untuk hari ini? Nasi goreng. Oke. Karena baru tadi makan nasi goreng tanpa kecap. Berarti langsung minta dong. 7 kali 7 berapa, Cun? 49 dong. Oke, 49 kurangi 7. Ah, si Adrin aja aing. Oke, kira-kira begitu teman-teman. Ya. Oke, episode berikutnya siapa yang akan mau gue grebek di cerita hari ini? Oke, datang terlambat-lambat gua.